Hai kakak cantik, ketemu lagi dengan Rena Tes Kloset. Seperti biasa ya kak, aku akan review beberapa tes untuk setiap episode. Untuk video kali ini kita lagi-lagi kasih paketan ya. Kasih paketan supaya kakak makin semangat dong menjalani bulan puasa ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama paket nomor 6 ya kak. Paket nomor 6 ini di 520.000. Isinya apa aja? Kakak bisa dapat satu. Ini kayak apa ya kak? Dia bisa jadi clutch, bisa juga jadi shoulder bag ya. Bisa dipakai untuk pesta, bisa juga dipakai buat santai ya. Casualnya juga masih oke okay, ya. Ini kak, size-nya di 27,5 ke 28, kemudian tingginya di sekitar 17 ya. Modelnya seperti ini, warnanya hitam dari Chanel. Ya tuh, oke okay. Chanel, hardware-nya bagian belakang, ginuk-ginuk ya kak ya. Nggak ada kulit kering. Kemudian kita masuk, ini sudah Chanel. Ya, kulitnya masih bagus banget. Oke. Bagian dalamnya sudah emboss semua loh kak. Ya, bagian dalam semua sudah emboss. Tuh, Chanel-Chanel. Dua poket tanpa zipper bagian depan, satu poket dengan zipper bagian dalam. Kemudian di sini Chanel made in France ya. Zipper masih empuk, inner masih aman. Ya, talinya kalau kamu lagi kondangan terus habis itu mau makan, bisa banget ini ditaliin dulu di shoulder aja ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kakak dapat ini no brand ya kak ya. No brand warna putih ya, seperti ini. Ini model ala-ala mulberry ya, ala-ala mulberry. Kulitnya tapi kulit asli. Kulitnya seperti ini, warna putih. Kulit asli. Dia shoulder bag, muat banyak ya, muat banyak. Kaki-kaki masih bagus. Ya, kaki-kakinya masih bagus. Persudutan aman. Ya, persudutan aman. Keren ya, Kak. Kayak itu ya, Kak. Tas. Apa nih? Kulitnya kayak kulit motif ular gitu ya. Seperti ini. Cakep sih menurut aku. Hardware. Ya, ini tuh apa namanya? Kayak kena cat gitu ya, Kak ya. Tinggal dibersihin aja gampang. Open bolt. Kulitnya kulit asli. Ala-ala mulberry. Ya kak, kemudian dalamnya itu dia nih, dia ada ini ya kak, ada kunci sama gembok. Kemudian dia ada satu kompartemen seperti ini ya, dalamnya tuh suede seperti ini, dua poket tanpa zipper dan satu poket dengan zipper. Innernya aman ya, modelnya seperti ini aja. Ini ala mulberry ya, cakep banget. Menurut aku cakep banget ya, kulitnya masih bagus. Ini kak ya, dua tas ini aku paketkan ya kak. Ini dua tas aku paketin ya kak, di harga 520.000 aja kak. Kalau ada yang mau screenshotnya begini ya. Oke oke, kita next lagi. Berikutnya, paket yang berikutnya ini adalah paket 7 di harga 800.000 ya, harga 800.000. waduh. Pokoknya yang ini aku mau ngabisin barang aja ya kak ya. Aku mau ngabisin barang karena aku mau ganti barang nih ya. Ini aku belum letter lotion ya kak ya. Aku belum letter lotion, aku belum letter balm. Jadi warnanya masih begitu. Tapi ini sebenarnya sudah hitam pekat ya. Ini udah hitam pekat banget. Aku coba ya. Ini letter lotionku. Tuh. Hari ya, bentar. Wow. Tuh ya. Lihat kulitnya jadi seger banget. Seger dan lembab. Ya, tuh. Nih, Kak. Tuh. Ya, ini yang belum, ini yang sudah, lihat terawat ya. Oke, okay, oh ya, yeah. Setiap pembelian nanti kalau di atas 800.000 kakak dapat free ongkir ya. Kemudian kalau kakak beli juga nanti dapat lagi letter lotion ya dari aku ya. Kalau yang sekarang letter lotion ya, kalau kemarin aku kasih letter balm, hari ini aku kasih letter lotion. Jadi udah dapat letter lotion, kemudian dapat lagi free ongkir untuk pembelian di atas 800.000 ya. Ini kak, ya, ini dari brand Fendi, ya, ini dari brand Fendi. Ini namanya Spy, ya. Ini dia tote bag,
bukan tote bag apa ya, dia hobo begini, bisa di shoulder, bisa di tenteng. Ya. Ini ukurannya ya, Kak ya, ukurannya size-nya di size 37 ya. Kalau bawahnya sih di sekitar 33. Kemudian tingginya di sekitar 30. Lebarnya itu tapaknya di sekitar sebentar ya. 10. Kulitnya nggak usah ditanya, ini kulit asli. Kulit asli cakep banget, aduh. Nih, udah aku kasih lotion, lihat seger banget kan? Masih hitam banget, emang masih bagus. Nih ya. Nih, bagian belakang seperti ini, bagian depannya seperti ini. Ya, nih lihat kulitnya masih bagus banget. Ini masih bagus banget ke aslinya. Kebanyakan. Nih ya. Tuh. Lihat, bagus banget kan? Ya, bagus banget ya. Tuh ya. Kemudian seperti itu, dia pakai pemberat seperti ini ya, Kak, Fendi. Ya, dalamnya sudah Fendi. Dia itu ada seperti ininya, ada kantong di sebelah sini. Ya, tapi ini pemberat. Jadi Kakak kalau misalnya mau buka tasnya begini. Ya, tuh tasnya begini. Dalamnya udah tebel banget, Kak, Fendinya tuh. Fendi. Satu poket ya tadi di sebelah sini ya, Kak, satu poket seperti itu. Ya, ini kulitnya juga masih bagus banget. Ini kulit asli, Kak. Tuh. Lihat aku kasih ini, wow. Lihat ya, terawat langsung, mantap. Ya, oke. Okay. Yang mau tanya-tanya lotion, parfum, letter balm dari Renata Kloset bisa ya, di chat aja ke admin. Kak, ini kalau ada yang mau ya, Kak ya, si Fendi-nya ya, Kak, bersama dengan Gucci Opium, apa namanya? Kok Opium jadinya? Nih ya. Lupa aku namanya. Nih, kalau yang ini shoulder bag ya, Kak ya. Ini shoulder bag. Size-nya di 25, tingginya di 20, lebarnya di sekitar 6 cm. Ya, ini fetternya masih oke. Tuh. Depannya masih bagus, webbingnya masih bagus, nggak ada yang berbulu ya. Tuh. Bagian belakang jahitannya Kakak boleh lihat cakep banget, tapi fetter-fetter masih bagus. Kita buka ini pakai magnet tanam. Dia ada tali panjangnya ya, Kak. Nih. Opium. Nama-namanya lucu-lucu soalnya. Dia dua poket tanpa zipper, ya. Dua poket di sini ya, satu kompartemen, dua kompartemen, ya, Kak. Kemudian di paling depan tuh ada satu poket tanpa zipper, di paling belakang dia ada satu poket dengan zipper. Ini tanpa zipper, ini dengan zipper. Tarikan zippernya sudah Gucci. Kemudian ini nomor serinya ya, 10 angka. Dia ada putih-putih seperti ini ya. Tek-tek putihnya lengkap. Kemudian di sini semua hardware sudah emboss Gucci. Wow. Ini ada angin apa ya? Enggak sih, aku karena mau ganti barang ya, Kak. Ya, aku mau ganti barang. Kemudian ya udah cukup lah sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja aku ambil ininya ya, karena mau ganti barang ya. Nih ya. Ini, Kak, berdua ini cakep banget, Fendi sama Gucci. Ini ya, Kak ya. Kakku kasih di harga 800.000 aja. Yuk, cepetan. 800.000 aja, yang cepet yang dapat ya, Kak. Jangan menyesal kalau nggak dapat. Kemudian berikutnya aku punya yang cakep lagi ya. Gucci tote bag dan juga Chanel. Aduh, keren banget nih. Harganya paket ke-8 di 770.000 ya. Kakak dapat apa? Kakak dapat Gabrielle dari Chanel ya. Chanel Gabrielle. Ini dia yang tweet kayak gini ya, Kak ya. Tuh ya. Kakak kalau pernah ngeliatin orang pakai di Korea apa di drakor-drakor gitu ya, Kak. Biasanya mereka yang berperan sebagai orang-orang haya ya. Suka pakai setelan yang bahannya seperti ini, bahan tweed. Nih, bahan tweed namanya, atas bawah. Keren banget dia elegan ya. Ini size-nya ya, Kak, di size 19 sampai 20, lebarnya di sekitar 7, kemudian tingginya di sekitar 14,5 sampai 15 ya. Nih, bagian bawahnya batoknya masih aman ya. Batok masih aman, jahitan-jahitan persudutan aman banget, lihat aja mulus ya. Nih, aku sell bukan berarti aku kasih yang apa namanya yang jelek-jelek ya, Kak. Oh no ya. Ini tetap bagus ya karena aku mau ganti barang. Nih, size-nya tuh. Ya, kemudian ini zipper-nya masih lancar banget, dua warna. Ini juga sama dua warna. Ya, masih bagus, nggak ada yang ngeletek sama sekali. Kemudian bagian dalamnya
Nih, bagian dalamnya seperti ini, satu compartment, ya kak ya. Ada dua poket tanpa zipper bagian depan, satu poket dengan zipper di bagian belakang, Chanel, made in France, ya. Kemudian di sini, ya, ada logonya, ada holonya logonya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kakak dapat, aduh kakak, kakak dapat si cantik ini. Ya, Gucci. Kalau kakak lihat video-video aku sebelumnya, ini pernah aku review. Ya kak, kakak lihat aku kasih harga berapa. Sekarang aku elongin karena emang aku udah bosan juga ya liatnya ya. Nih, ya masih bagus banget. Ini bisa dipakai buat bawa berkas, bawa laptop, bawa pokoknya untuk kerja nih enak banget ya kayak buat barang-barang. Size 33, kemudian tingginya di 38, lebarnya di sekitar 13 ya. Lengkap dengan mainan Gucci-nya di sini. Gucci made in Italy. Ya, namanya sale ya, rebutan ya kak ya. Tuh, fetter masih oke, dia warnanya cakep banget. Tuh, ya seperti ini, Gucci made in Italy. Nih kak, Gucci made in Italy bukan Gucci yang elong-elong. Aku kasih, ya, tuh. Ya, nih, bagian dalamnya ini satu compartment, ya. Satu compartment, ya dia pakai zipper ya kak, dia ada zippernya, zipper jaket ya. Satu kompartmen, dua poket tanpa zipper di bagian depan, satu poket dengan zipper di bagian belakang. Ya kak, kemudian dalam zippernya kak, tuh. Ya, aku mah nggak pelit dong. Nih, Gucci made in Italy ya, nomor seri cakep. Di sininya ada Gucci 2012 limited edition, ya ampun. Ini, ya kak, nih. Ya, ini aku kasih, ya, di harga 770.000 aja, ya. 770.000, nih. Screenshot 770.000 ya. Oke. Yang berikutnya siap-siap ya. Yang berikutnya aku punya nih. Paket nomor 9. Ya, di harga 650.000 ya ampun. Aku udah ngitung apakah aku udah ngitung margin kayak nih ya. Gak ngitung profit udahlah. Nih ya. Mau ngabisin aja ya. Ini kak Chanel cakep banget ya, cakep banget. Ini tuh kaviar. Di sini kulit balik ya. Tuh seperti ini. Emang dia agak kotor sedikit aja kakak. Kakak spa ya, kakak spa lihat tuh presisinya ampun ya. Kakak spa abis itu kakak lihat dia jadi bersih lagi ya. Tuh hardwarenya cakep ya. Talinya seperti ini. Oke. Kemudian yang belum masuk ya. Masuk ke dalam Chanel. Satu kompartmen, dua kompartmen, tiga kompartmen, ada satu poket. Ya. Made in-nya Italy. Ya, seperti itu kondisinya cakep sih. Aku sih suka ya. Kemudian bagian sininya ya lengkap dengan hologram. Kemudian nih. Ya. Ini adalah Celine. Ya kak, Celine. Oke. Okay. Ya kak, ini Celine. Ini bisa buat bawa-bawa barang ya. Bawa-bawa barang. Ini panjangnya di 42. Lebarnya di sekitar 9. Tingginya di sekitar 31 ya. Tuh. Jahitannya masih bagus. Ya, Celine. Bawa berkas masih bagus banget. Lihat jahitannya masih oke banget tuh. Ya jarang ada ya tote bag Celine kayak gini, dia pakai kancing cetet. Nah, seperti itu ya kak tuh. Satu kompartmen utama, ya. Kemudian di sini ada satu tempat berkas gitu. Di sini ada satu poket berzipper. Ya kak, di dalam sini sudah ada Celine Paris rapi kak. Ya ini rapi banget ya. Nomor seri ada tuh di situ ya ampun Renata. Aku karena emang ini udah lama banget kak ya, barangnya udah lama banget. Jadi nih ya, ini kalau ada yang mau kasih aku di 6,5 aja ya, paket 9. Yang terakhir siap-siap, yang terakhir paket siap-siap. Nih ya kak, ini kak aku kasih Gucci ya, Gucci cakep banget nih ya, dengan tote bag Sisley. Aduh. Ya ampun, tote bag Sisley dan Gucci masih cakep pakai banget. Paket ke-10 di harga 800.000 ya.
paket ke-10 di harga 800.000. Kalau kakak beli ini, kakak dapat free ongkir. Abis itu kakak juga dapat letter lotion dari Renata Closet. Letter lotion ya untuk video kali ini ya. Oke, ini kak ya. Ini yang pertama, kakak dapat Marmong Swede. Ya, Marmong Swede. Hardware masih oke banget nih, besi bakar. Bagian belakang-belakangnya seperti ini. Ya, tuh. Oke, ini kita masuk ke bagian dalam. Ini size-nya dulu deh. Size-nya di size 25. Tingginya di 9. Lebarnya di 9. Tingginya di 16. Ya, seperti itu. Nih. Cakep banget. Ya, kemudian bagian ininya sudah ada mutiara. Ya, Kak. Kemudian, nih hardware-nya masih bagus banget, besi bakar. Pinggir-pinggir masih keren. Dalamnya merah begini, cakep banget. Satu kompartemen utama, satu pocket, dengan zipper di bagian belakang. Zippernya masih, kita coba, masih lengkap. Masih empuk ya. Gucci Made in Italy nomor serinya, cakep. Ya, lengkap dengan tag hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak dapat tote bag Sisley. Ya, dapat tote bag Sisley seperti ini. Ya, semuanya sudah Sisley. Sisley pasti original, Kak. Ya, original. Sisley aku pasti original. Bagian pinggir-pinggir, samping-sampingnya, Kak ya, di sebagian sini semua kaki udah Sisley. Ya, tote bag-nya seperti ini, cakep banget. Ya. Duh, kemurahan gak ya? Biarin aja lah. Soalnya kalau jualan itu gitu ya, Kak ya, subsidi silang ya. Nih, oke. Nih. Ya, fetter-fetternya aman, tali-talinya aman. Bagian belakang tadi ada satu pocket berzipper ya. Dalamnya seperti ini, dia juga ada pocket berzipper ya, Kak. Tuh. Nih, taruh dulu ya. Oke. Dalamnya seperti ini, ada zippernya ya, Kak. Nih, zippernya zipper jaket ya, Sisley-nya. Satu kompartemen utama, semuanya sudah emboss Sisley. Dua pocket tanpa zipper di bagian depan, satu pocket dengan zipper di bagian belakang, lengkap dengan tag-nya Sisley. Di sini ada satu pocket lagi, tag lengkap ya, Sisley original. Ya, Sisley original. Sisley-nya masih cakep banget, plus sama si Gucci, ya Kak, kasih aku di 800.000 aja udah, ya. 800.000 aja nih. 800.000 aja, ya, oke. Ya sudahlah, subsidi silang semuanya ya. Asal kakak seneng, aku juga seneng deh ya. Oke, itu saja kak, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan sampai kehabisan paket-paket aku. Kalau kakak ada yang suka seperti ini lagi, tolong di chatting ke WhatsApp admin ya kak ya. Di chatting, kak aku mau lagi dong gitu. Kalau atau enggak, kak kayaknya jelek-jelek deh paketannya. Aku nggak mau lagi, yang biasa aja deh, yang reguler gitu. Oke, ya nanti kita tampung semuanya. Oke, kak itu aja ya, sudah aku review semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Renata Closet. Bye!